التي هنا خلاف المعاطاة من أهل تبرؤ فلا يرهن ولي أبا كان أو جدا أو واسيا أو حكما مال صبي ومجنون كما لا يرتين لهما إلا لضرورة أو هبطة ظاهرة فيجوز له الرهن والارتهان كأن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفى مما ينتظر من الهلة أو خلول الدين وكأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيئه مؤجلا لضرورة نهب أو نحوه للزوم الارتهان حينئذ. بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل dan diperbolehkan yakni sah menghutangkan dengan syarat jaminan gadai atau dengan syarat ada yang menanggung atau dengan syarat ada saksi. Diperbolehkan menghutangi seseorang dengan syarat ada jaminannya, sebagaimana diperbolehkan menjual kepada seorang dengan saman mu'ajjal dengan syarat ada jaminan atau dengan syarat ada orang yang nanggung atau dengan syarat ada yang orang yang menyaksikannya, karena termasuk bagian daripada maslahatul akti. Jadi walhasil menyatakan syarat di dalam qard apabila manfaat kepada muqtarid maka hukumnya tidak sah sebagaimana keterangan yang lalu. Tetapi apabila syarat itu untuk kemaslahatan keduanya sebagaimana rohen, kafil atau isyhad, maka hukumnya adalah boleh. Walau qala apabila berkata akrid hadha miatan wa ana laha dhamin, hutangi orang ini 100 wa ana laha dhamin dan saya kepada 100 itu menanggung, fa aqradahu al-mi'ah, kemudian mukhatab atau orang yang diperintahkan menghutangi kepada rojul tadi, orang yang tadi ditunjuk tadi, 100 atau sebagiannya. Karena maka ada itu qail, itu orang yang mengatakan tadi, dominan adalah orang yang menanggung hutangnya. Alal aujah, menurut qaul aujah, lil hajah, karena ada kebutuhan. Hukum ini sebagaimana dalam masalah kalau ada orang mengatakan kepada orang lain ketika ada di tengah-tengah laut, misalnya ka'al ki mata'aka, sebagaimana orang mengatakan lemparkan barang-barang kamu fil bahri, ke laut, wa alayya dhamanu, dan saya yang menanggungnya. Di atas tadi dinyatakan bahwa akad qard dengan syarat ada dhaman, ada yang menanggung, maksudnya ada orang yang akan menanggung hutang itu, sehingga pihak yang mengutangi bisa untuk menagih kepada orang yang nanggung. Misalnya Zaid memberi hutangan kepada Umar, kemudian Bakar mengatakan hutangnya Umar saya tanggung, maksudnya saya menanggung untuk membayarnya, sehingga mukrid, orang yang menghutangi, diperkenankan untuk menagih kepada domin. Maka kalau ada orang mengatakan akrid hadha mi'ah, utangi orang ini 100 juta wa ana la domin, nanti saya yang nanggung, kemudian orang yang diperintahkan tadi melaksanakan diutangi, maka secara otomatis orang yang memerintahkan tadi adalah orang yang domin, menanggungnya. Perinciannya nanti ada dalam bab doman ya. Mestinya tidak boleh, karena ketika dia menyatakan
anak domin masih belum diutangi mestinya. Mestinya kalau secara ketentuan dalam akad doman itu bisa sah kalau memang ketika pernyataan doman disampaikan sudah ada utangnya. Nah tadi ketika dia mengatakan saya menanggung belum diutangi, mestinya tidak sah mestinya. Tapi dalam masalah ini pendapat yang kuat, ada khilaf ya, pendapat yang kuat adalah sah. Kenapa sah? Alasannya karena lil hajah, karena kebutuhan, sebab untuk agar supaya orang itu mau menghutangi. Disamakan dengan masalah kalau ada kapal di tengah laut, karena kebanyakan muatan kapal ini mau karam, mau tenggelam karena kebanyakan muatan. Akhirnya ada salah satu orang mengatakan pada orang yang punya barang muatan, lemparkan muatan kamu itu ke laut, nanti saya tanggung untuk menyelamatkan kapal ini agar tidak tenggelam. Lalu dia lemparkan barang tadi, muatan tadi, akhirnya selamat. Maka orang yang mengatakan tadi wajib nembui, ketika nanti sampai di daratan dia wajib untuk mengganti muatan yang dilemparkan tadi. Nah, ini diperbolehkan karena hajah. Demikian juga masalah utang tadi, sebagian ulama menyamakan masalah merintah orang untuk menghutangi dan dia menyatakan saya menanggung meskipun belum ada utangnya, hukumnya adalah sah. Sebagaimana dalam masalah orang yang menyuruh untuk melemparkan sebagian hartanya dikarenakan untuk menyelamatkan kapal yang mau karam tadi. Wa qala al-Baghawi, hanya saja dalam masalah al-qimata mata aqa itu ada syaratnya. Ya, syaratnya untuk menyelamatkan itu untuk menyelamatkan orang yang punya barang ya. Bukan hanya untuk menyelamatkan orang yang punya barang, tapi juga untuk menyelamatkan orang yang merintahkan. Tapi kalau hanya untuk yang punya barang saja, tidak wajib ganti. Misalnya ada kapal mau karam di pinggir laut, lalu ada orang di daratan bilang, lemparkan barangnya itu, nanti kamu akan tenggelam. Dilemparkan akhirnya untuk menyelamatkan yang punya barang itu sendiri, nanti saya nanggung. Maka dia tidak wajib nembui, karena itu manfaatnya untuk dia sendiri. Waqala al-Baghawi, waqala dan berkata Imam al-Baghawi, lawid da'a al-Malik, apabila pemilik benda mengaku bahwa uang atau benda yang diserahkan kepada seseorang al-Qard adalah sebagai hutang, wal-akhid, sedangkan orang yang menerima barang tadi, menerima pemberian tadi, al-wadi'ah, mengakui sebagai wadi'ah. Misalnya Zaid menyerahkan barang kepada Umar, lalu barang itu talaf, barang itu rusak di tangannya Umar. Zaid naki, mana barang yang saya berikan tadi itu, kamu sahur sekarang. Kemudian Umar mengatakan, lu sahurnya apa, wong saya itu tidak utang sama sampean. Lu yang kemarin itu kan titipan. Nah kemudian barang yang kamu utip kepada saya itu rusak, berarti yang wajib gak wajib nembui. Zaid mengatakan, yang memberikan tidak, itu utang. Siapa yang dibenarkan? Suddikol akhid, yang dibenarkan adalah yang menerima. Misalnya yang diberikan itu beras misalnya, kemudian yang menerima itu menyangka adalah wadi'ah. Ketentuannya dalam wadi'ah, kalau ada orang dititipi benda kemudian rusak tanpa ada unsur kesembronoan, yang dititipi tidak wajib nembui. Lalu dia ngomong sama Zaid, mohon maaf ya, beras yang sampean kasihkan saya kemarin itu rusak sekarang. Terus yang punya, ya terserah kamu, kamu wajib mengganti. Loh kenapa? Itu saya bukan nitipkan sama kamu, saya itu ngutangi kamu. Yang dimenangkan siapa? Suddikol akhid,
yang dimintakan adalah yang menerima tadi. Berarti dia tidak wajib nempui. Kenapa? Alasannya li'annal asla adamud dhaman. Karena hukum asal adalah tidak adanya kewajiban untuk nempui. Atau al-aslu bara'atul dhimmah. Hukum asal seseorang itu tidak memiliki tanggungan. Maka menurut pendapat para ulama yang dimenarkan adalah al-akhid yang menerima tadi. Tetapi khilafan lil Anwar menyalahi pendapatnya Imam Al-Anwar Al-Ardubaili. Al-Ardubaili menurut dalam kitab Al-Anwar karangannya Imam Al-Ardubaili mengatakan bahwa yang dibenarkan adalah dafi' bukan qabid atau bukan akhid menurut Al-Ardubaili. Kenapa? Li'annahu a'lamu biqasdihi. Karena dafi'nya itu lebih mengetahui mengenai maksud daripada pemberiannya. Bab rohan, bab qard sudah selesai. Sekarang rohan. Rohan ini erat kaitannya dengan qard. Karena rohan itu bermula dari urusan utang piutang. Wa yasihu rahnun. Dan sah akad rohan. Kalau diterjemahkan gadai. Wa huwa yang dimaksud dengan akad rohan takrifnya adalah ja'lu ainin. Yajuzu bay'uha wasiqatan, menjadikan benda. Maka di sini mengecualikan dain. Dain tidak dapat dijadikan sebagai marhun. Menjadikan benda. Yajuzu bay'uha, yang mana benda tadi sah untuk diperjualbelikan. Dijadikan wasiqatan sebagai jaminan. Bidainin, ini marhun behnya, dengan piutang. Yang mana tujuan daripada menjadikan wasiqah tadi tujuannya adalah yustaufa minha, akan dibayarkan utang tadi minha dari marhun, dari ain yang digadaikan inda ta'adzuri wafaihi, ketika sulit untuk melunasinya atau membayar utangnya. Akad rohan adalah menjadikan benda. Benda di sini berarti marhun. Rohin, orang yang menggadaikan, menjadikan benda yang digadaikan kepada murtahin sebagai jaminan atas utang yang ada pada murtahin, agar supaya nanti apabila kesulitan untuk melunasi utang dapat diambil dengan dari barang yang digadaikan. Contohnya misalnya Zaid utang kepada Bakar uang 100 juta dengan jaminan mobil. Maka mobil ini adalah benda yang dijadikan sebagai wasiqah marhun namanya. Zaid namanya rohin, Umar namanya murtahin. Benda yang digadaikan mobil namanya marhun. Dengan utang 100 juta namanya marhun beh. Tujuannya apa? Nanti apabila akan melunasi ada kesulitan, maka barang jaminan tadi akan dijual. Hasil penjualannya untuk melunasi utangnya. Dengan demikian, jaminan itu tidak kemudian menjadikan barang yang digadaikan lalu diambil oleh murtahin, kalau tidak, kalau sudah jatuh tempo, sebagaimana umumnya yang dipahami masyarakat, kalau menggadaikan sepeda motor, waya nyaur gak nyaur berarti diambil sepeda motornya, bukan begitu. Artinya yustaufa minha, minha itu dari itu dilunasi, maksudnya bukan diambil tapi dijual. Nanti hasil penjualannya untuk membayar utang. Kalau kurang ya berarti masih punya sisa. Kalau lebih ya dikembalikan lebihnya. Misalnya utangnya 100 juta. Jaminannya mobil. Ketika sudah tempo waktunya tidak nyaur. Maka dijual. Mobil jadi dijual, laku berapa? Kalau laku 100 juta ya berikan semuanya.
Kalau laku 50 juta ya berarti tinggal 50. Kalau laku 100, 120 juta yang 20 kembalikan, bukan diambil semuanya. Itulah makna rohen. Oleh karenanya dalam akad rohen ini tidak ada persyaratan barang yang digadaikan harus senilai dengan utang yang dari utang dengan merhunbehnya. Misalnya bisa jadi yang digadaikan nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dari utangnya. Utangnya 100 juta, yang digadaikan benda yang bernilai 1 miliar boleh. Atau dibalik, utang 1 miliar, yang digadaikan barang senilai 50 ribu, boleh enggak apa-apa. Tidak ada ketentuan, harus seimbang antaranya marhun dengan marhun beh. Boleh lebih tinggi, boleh lebih rendah. Karena nanti marhun itu bukan otomatis untuk membayar utangnya, tapi dijual dulu, lalu hasilnya diberikan untuk melunasi utangnya. Kalau masih ada sisa, ya berarti dia masih punya tanggungan. Tapi kalau lebih mahal, lebih tinggi nih hasil harganya, ya berarti dikembalikan sisanya. Kemudian ya juzu bai'uha, persyaratan daripada marhun tadi harus benda yang boleh sah diperjualbelikan. Oleh karenanya falayasihu rahnu waqfin, maka tidak sah menggadaikan benda wakaf ummuwalad atau budak ummuwalad, karena keduanya tidak dapat diperjualbelikan. Jadi benda yang dapat diperjualbelikan harus benda yang sah, benda yang digadaikan harus benda yang sah untuk diperjualbelikan. Biijabin, kemudian rukunnya sekarang. Tadi kan rohon adalah ja'lu ainin wasiqah, menjadikan benda sebagai wasiqah. Cara menjadikannya tentu harus ada syarat yang menunjukkan akad tadi. Biijabin, dengan ijab dan qabul. Dengan demikian rukunnya akad rohin yang pertama adalah rohin atau akid dan murtahin. Yang kedua adalah marhun, benda yang digadaikan. Yang ketiga adalah marhun beh, piutang yang dijaminkan kepadanya. Kemudian yang kelima adalah syarat ijab dan qabul, sebagaimana dalam akad-akad yang lainnya. Karohantu, sebagaimana kalimat rohantu saya gadaikan, wartahantu atau kalimat wartirtahantu saya terima gadai. Wa istarotu, dan disyaratkan ma apa-apa marro yang telah lewat fil be' di dalam akad be' miniti solil lafzain, sebagaimana antara ijab qabul harus bersambung. Wa tawafukihima maknan, dan juga antara ijab qabul harus sama dalam maknanya. Misalnya kalau mengatakan saya gadaikan barang ini dengan utang 1 juta, maka dia cara untuk qabulnya saya terima dengan utang 1 juta. Tapi kalau beda, saya gadaikan barang ini dengan utang 1 juta, ya saya terima dengan utang 500 ribu, maka tidak sah. Karena tidak ada tawafuk fil makna menurut qaul yang muktamad. Wakila, meskipun tidak tawafuk, hukumnya adalah sah. Wa yati huna khilaful mu'atah, dan dalam akad rohin ini juga berlaku khilaful mu'atah, khilaf akad mu'atah. Akad mu'atah sebagaimana dalam bab kemarin adalah akad yang menafikan syarat. Jadi tidak menggunakan syarat dikarenakan sudah saling mengetahui antara keduanya. Misalnya ada tawatuk, ada kesepakatan sebelumnya, kemudian tinggal melaksanakan saja. Juga sah menurut sebagian ulama dalam masalah ini sebagaimana dalam bai'ul mu'atah. Min ahli tabarru'in, sekarang syaratnya akid. Tadi rukun yang pertama adalah syarat, sudah kita bahas tadi. Yang kedua adalah akid, pelaku. Pelaku akidnya ada dua orang. Satu rohin, pihak yang menggadaikan, dua murtahin yang menerima gadai. Syaratnya min ahli tabarru'in, harus dari orang yang sah untuk berderma. Orang yang ahli tabarru' itu maksudnya sekila orang tadi balagha rasyidan ghairu mahjur alaih. Orang yang tadi balek
rasid, bukan mahjur alaih. Fala yarhanu, maka tidak boleh untuk menggadaikan waliyun, wali, waliul yatim, waliul sobi, nadhirul masjid, waliul jihad, semuanya tidak boleh untuk menggadaikan karena dia bukan ahliyatut tabarruk, tidak sah untuk berderma. Sebagaimana yang kemarin saya pernah sarankan bahwa walinya yatim atau walinya sobi, orang tua, atas harta anaknya, atau nadhir masjid atas harta masjid, atau waliul jihad atas harta jihad, tidak boleh untuk berderma, tidak boleh menghutangkan, tidak boleh menghibahkan, dan bentuk-bentuk tabarruk lainnya. Rohen adalah bagian daripada tabarruk, ada nok minat tabarruk dalam rohen ini. Kenapa ada nok minat tabarruk? Karena firrohen dalam sisi rohin menjadikan marhun mahbus, marhun tadi ketika digadaikan, barang yang digadaikan tidak boleh diperjualbelikan sampai terlepas dari utang piutangnya. Berarti selama masa gadai ada keterbatasan dalam tasarruf. Dari sisi inilah akad rohen dianggap sebagai ada unsur tabarruknya. Karena ada unsur tabarruknya, maka pelaku rohen dari sisi rohin harus orang yang ahliyatut tabarruk, orang yang sah berderma, yaitu orang yang balik, rosid, dan ghairu mahjur alaih dalam harta yang menjadi miliknya. Maka tidak sah menggadaikan hartanya sobi oleh walinya, menggadaikan hartanya masjid oleh nadhir masjid, menggadaikan hartanya pondok atau madrasah oleh pengurus atau pondok, pengurus pondok atau pengurus madrasah. Aban kana, baik wali itu sebagai bapak, au jaddan, atau sebagai kakek dari jalur ayah, au wasiyan, atau wasi, orang yang dipasrai oleh orang tua sebelum meninggal, au hakiman, atau hakim. Seperti kemarin di sini agak susah, siapa hakimnya di sini? Au hakiman atau hakim, menggadaikan mala sobiin, hartanya sobi yang menjadi tanggung jawabnya, wa majnunin, dan juga hartanya majnun yang menjadi tanggung jawabnya. Kama layar tahinu, demikian juga tidak boleh untuk menerima gadai lahuma, untuk mereka berdua. Jadi walhasil syaratnya akid, akid di sini berarti meliputi rohin dan murtahin, meliputi pihak yang menggadaikan juga pihak yang menerima gadai. Tadi saya jelaskan bahwa dari sisi rohin, orang yang menggadaikan syaratnya harus ahli tabarruk, harus orang yang sah berderma. Maka tidak sah dari sisi rohin waliyus sobi, nadhir masjid, dan seterusnya, tidak sah. Demikian juga dari sisi murtahin, dari sisi murtahin waliyus sobi dan seterusnya, tidak sah untuk menerima gadai. Artinya berarti dia menghutangkan dan menerima gadai, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sebagaimana sudah kita baca dalam bab qorat, waliul yatim dan yang sesamanya, yaitu nadhir masjid, wali jihad, tidak boleh untuk menghutangkan kepada orang lain karena bukan ahliyatut tabarruk. Karena tidak boleh menghutangkan, otomatis tidak boleh menerima gadai. Karena gadai tadi kan berangkat dari utang piutang. Sementara waliul yatim, pengurus pondok, madrasah, dan wali yatim tidak boleh menghutangkan barang yang dalam kekuasaannya. Dengan demikian juga tidak boleh menerima gadai. Tapi illa lidurrotin, hukum tadi, hukum tidak boleh menggadaikan, hukum tidak boleh menerima gadai, itu kecuali, dikecualikan kalau dalam keadaan darurat, au ghibtatin zahiratin, atau ada keuntungan yang nampak. Fayajuzu, maka diperbolehkan lahu baginya, bagi ghairi al-tabarruk, bagi waliyus sobi dan sesamanya, ar-rahnu, untuk menggadaikan malus sobinya dan sesamanya, wal-irtihan, atau menerima gadai. Jadi ketentuan tidak boleh menggadaikan, ketentuan tidak boleh menerima gadai, itu dalam keadaan normal. Tetapi dalam keadaan tertentu,
yaitu dalam dua keadaan, yang pertama dalam keadaan darurat, yang kedua dalam keadaan ghibtah zahirah, diperbolehkan untuk menerima gadai dan juga untuk menggadaikan sebagaimana ketentuan dalam bab qard kemarin. Contohnya seperti kayyarhana ala maiktarid, sebagaimana wali menggadaikan alama atas apa yaktarid, yang hutang itu wali, lihajatil mu'nah, untuk kebutuhan biaya, untuk kebutuhan nafkahnya sobi, untuk kebutuhan misalnya pembangunan masjid, misalnya untuk kebutuhan pondok, dia tidak ada uang, utang, terpaksa utang, yang ngutangi tidak mau ngasih utang kecuali dengan menggunakan jaminan, ya kalau begitu terpaksa boleh untuk menggadaikan. Liufa, agar supaya dibayar itu utang, mimma, dari sesuatu, yuntadzuru, yang dapat ditunggu, minal ghullati, dari penghasilan, au hululiddain, atau jatuh tempohnya utang. Maksudnya begini, contoh diperbolehkannya untuk menggadaikan bagi wali sobi adalah misalnya anak kecil sobi dalam asuhan bapaknya membutuhkan nafkah, membutuhkan biaya, sementara hartanya sobi yang siap untuk dibuat biaya tidak ada. Misalnya hartanya sedang dihutangkan karena ada alasan darurat, atau masih nunggu penghasilan sawah, jadi punya penghasilan sawah belum panen, sementara kebutuhannya mendesak, maka pilihannya dua pilihannya. Yang pertama, kalau punya sawah, apakah harus dijual aset sawahnya untuk membiayai kebutuhannya, atau dia harus nyari utangan dulu? Maka kata para ulama, sekira dia itu masih dapat mencari utangan meskipun dengan jaminan, maka tidak boleh menjual sawahnya, harus cari utangan dulu. Yang ngasih utang minta jaminannya, kasihkan sawah tadi sebagai jaminan, daripada dijual sawahnya untuk membiayai kebutuhannya. Kenapa? Karena kalau dijual sawahnya tidak punya aset sudah, tapi kalau dijaminkan masih ada asetnya, nanti utangnya akan dibayar dari hasil penghasilan sawah tadi, karena ini yang paling maslahat daripada menjual sawah tadi. Sementara syarat daripada tasarrufnya wali sobi, ya, harus manutun bil maslahah, harus muru'atul maslahah, harus memilih mana yang paling maslahat. Dengan demikian, apabila masih dimungkinkan untuk tidak menjual asetnya tapi dengan nyari utangan dan menjadikan aset tadi sebagai jaminan, maka dia wajib untuk menjaminkannya, tidak boleh menjualnya, kecuali kalau sudah tidak ada orang ngasih utang, bahkan dikasih jaminan pun tidak mau, ya terpaksa boleh dijual untuk memenuhi kebutuhannya. Hukum ini juga berlaku untuk nazir masjid, untuk pengurus pondok. Misalnya nazir masjid mau bangun masjid, tidak ada biaya, masjid punya aset tanah, maka tidak boleh langsung dijual, nyari dulu tangan. Sekira masih ada orang yang mau ngutangi, tidak boleh dijual dulu, dengan jaminan jadikanlah tanah tadi sebagai jaminan, baru kalau tidak ada boleh dijual. Kenapa? Karena kalau langsung dijual akhirnya nggak punya aset, sementara utang nanti bisa dibayar dengan menunggu hasil daripada sawah tadi. Atau ada piutang di pihak lain misalnya, maka tidak boleh langsung dijual, tapi maka boleh menghutangkan dengan nanti kalau sudah bayar yang punya hutang kepada untuk dibuat nyaur. Itu contoh yang rohen. Kalau yang itihan, kalau yang biak murtahin, wa ka'ayyar tahin, dan sebagaimana wali tadi menerima gadai, kalau tadi menggadaikan, sekarang menerima gadai, itu contoh yang darurat ya, yang ghibtah, misalnya ghibtah misalnya membeli barang
membeli barang dengan muajjal, membeli barang dengan muajjal yang harganya sama dengan hal. Pada umumnya kalau kita membeli barang, harga kontan sama harga utang itu beda. Kalau harga utang pasti lebih mahal, kalau kontan lebih murah. Misalnya ada dia butuh membeli barang, kalau harga kontan 100, harga muajjal juga sama 100, ya, maka dia pilih muajjal, jangan pilih kontan. Pilih muajjal, kemudian nanti dia boleh untuk memberikan jaminan dengan benda yang nilainya tidak di atasnya benda yang dibeli. Misalnya jaminannya hanya senilai 50, barang yang dibeli nilainya 100, nah, maka boleh menjadikan marhun barang tadi sebagai jaminan karena ada ghibtah yang zahirah. Wa ka'ayyar tahina, dan sebagaimana menerima gadai, ala mayakriduhu, atas apa yang wali tadi menghutangkannya. Sebagaimana pada bab qard kemarin, dalam keadaan tertentu waliul yatim dan waliul sobi diperbolehkan untuk menghutangkan pada orang lain meskipun bukan ahli tabarruk, yaitu dalam keadaan darurat misalnya, maka boleh bagi wali yatim untuk menghutangkannya. Au yabi'u mu'ajjalan, atau menjualnya secara tempo, boleh. Hukum asalnya tidak boleh, karena menghutangkan, menjual dengan cara mu'ajjal itu sama dan menghutangkan, sama-sama tidak boleh. Tetapi dalam keadaan tertentu diperbolehkan. Di dorroti nahbin, karena ada dorrot, yaitu tidak aman, keadaan tidak aman. Misalnya kalau taruh di rumah nanti akan dirampok, tidak aman, maka boleh bagi waliul yatim untuk menghutangkan pada orang lain karena menjaga keamanan. Au nahwi, atau lainnya, liluzumil irtihan hina idzin, karena ketika demikian memang diharuskan bagi waliul sobi dan lainnya untuk menerima gadai. Ini contoh yang dorot. Juga yang ghibtah dhahirah juga diperbolehkan. Misalnya dijual, kalau kontan sekian, jadi ada barang miliknya sobi, ada orang mau beli dengan harga tinggi, jauh dari harga pasaran, tapi muajjal, tapi tempo belinya. Misalnya mau jual mobil, kalau dijual pada fulan harganya cuma 100 juta. Ada orang yang mau 200 juta. Ada orang yang mau 2 juta tapi utang. Sudah saya beli mobil kamu ini 200 juta. Padahal harganya cuma, nilainya cuma 100 juta. Maka boleh dijual kepada orang itu, tapi dengan syarat. Yang pertama syaratnya, pembeli tadi yang muajjal harus orang yang amin, orang yang dapat dipercaya, bukan orang yang biasa ngemplang, bukan orang terkenal, orang fasik. Yang kedua harus musir, orangnya itu sekira punya harta yang bisa untuk bayar utangnya. Yang ketiga harus isyhad, harus ada saksi atas transaksi itu. Yang keempat harus ada rohen, ada jaminan. Jaminannya harus di bawah nilainya. Jadi kalau misalnya tadi utangnya di atasnya, utang 200 juta, jaminannya harus di atasnya. Harus nilainya 250 juta misalnya. Tidak boleh dengan jaminan yang nilainya lebih rendah daripada utangnya. Yang kelima, temponya tidak boleh terlalu panjang. Ya tergantung dari bendanya, dari utangnya. Misalnya 1 bulan, 2 bulan tidak boleh, 50 tahun tidak boleh. Nah, ini syaratnya. Seorang wali atau waliyus sobi atau nadzir masjid atau kullu mutasarrif anil ghair di dalam memberikan hutang atau menjual secara nasiah kepada orang lain dalam keadaan bukan darurat, dalam keadaan biasa karena ligibtotin zahiratin. Ada 6 syarat tadi. Kalau tidak memenuhi 6 syarat ini tidak sah, kecuali dalam isyhad. Kalau isyhad ada pendapat yang mengatakan tidak wajib isyhad. Liluzumil tiyan yakhina idin, karena ketika diperbolehkan untuk
menghutangkan pada orang lain, memang wajib untuk menerima jaminan atas hutang itu. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya. Tolong pengen penjelasan lagi dari qauluhu kama la yartahinu lahuma ila ya juzul rahnu ila al-qadin. Lagi ulangi. La ya juzurahnul wali ma'ala sabika ma'ala sampai kalau illa daruroh. Status illal qadi dan hakim nata itu sama. Gimana? Pingin penjelasan lagi. Yang mana? Dari mana? Faya juzul lahuron. Iya. Qauluhu kama la yartahnu lahuma ay la ya juzurahnul wali ma'ala mu'alihi kama la akam annahu la yajalu yartahnu wa dhalika sampai kama marro itu. Lal Qadi ingin penjelasan lagi. Mulai dari kama layar tahinu lahuma. Ya. Di atas diterangkan bahwa dari sisi rohin syaratnya harus orang yang ahli tabarruk. Jadi orang yang menggadaikan itu harus orang yang ahli tabarruk. Maka tidak boleh bagi waliyus sobi dan yang sesamanya, baik wali sobi tadi bapak atau jad kalau nggak ada bapak, atau wasi kalau nggak ada jad, kalau ada wasinya, atau hakim kalau nggak ada wasi, tidak boleh untuk menggadaikan hartanya sobi kecuali dalam keadaan darurat. Demikian juga tidak boleh menerima gadai. Jadi tidak boleh menjadi rohin, juga tidak boleh menjadi murtahin dalam keadaan normal, kecuali kalau ada keadaan khusus yaitu darurat atau ada ghibtah zahirah, keuntungan yang jelas dan nampak, maka boleh menjadi rohin juga boleh menjadi murtahin. Contohnya yang menjadi rohin seperti wali sobi menggadaikan barang miliknya sobi, ya, untuk karena dia butuh biaya atas sobi dan dia harus utang kepada orang lain yang memerlukan jaminan, maka bagi dia wajib untuk menjaminkan barang tadi, tidak boleh dijual tapi jadikan sebagai marhun dulu, karena kalau dijual hilang nanti asetnya. Nah sekira ada harapan untuk membayar hutangnya dari penghasilan yang dimiliki oleh sobi tadi, dari hasil tanahnya tadi. Misalnya sobi tadi punya aset sawah, tanah ini produktif, tapi dia butuh mendesak uang sekarang untuk biaya hidupnya, maka dua pilihannya kan, bisa menjual tanahnya atau mencari utangan. Maka tidak boleh langsung menjual, cari utang dulu. Sekira menemukan utangan dan kalau perlu dijadikan marhun, boleh, tidak apa-apa, digadaikan dari sawah tadi. Baru kalau tidak punya, tidak ada pilihan lagi, boleh untuk dijual untuk biaya hidupnya. Demikian juga hukum ini berlaku bagi pengurus masjid dan yang sesamanya. Sekira membutuhkan biaya dan masih ada penghasilan dari tanah yang produktif, maka tidak boleh dijual. Jadikan jaminan dulu, cari utangan dan jaminan. Karena kalau dijual, nanti langsung hilang asetnya. Karena tasrufnya sobi, tasrufnya wali sobi dan lainnya harus manutun bil maslahah. Dalam pilihan tadi, dalam contoh tadi ini, pilihan antara utang dengan menjadikan jaminan dengan menjual asetnya tentu lebih maslahat dijadikan sebagai jaminan karena masih ada asetnya. Sudah? Cuma ada illa bihalim
disebut walayak tudu illal qadhi itu maksudnya gimana? Mana-mana? Kan terusannya itu illa bihalim maqbudin walayak tudu illal qadhi. Yang mana ya? Oh di ya, terusannya di anahnya. Ya terjadi ya. Di anahnya. Oh. Aila yajud al-wali ma'ala mauli kama la yajud dan walika la anfi hal kita la syiku ayabi ma'ala mauli illa bihalin maqbudin, ya ini syaratnya, syaratnya bisa untuk ini untuk irtihan ya, bukan yang rohen, yang irtihan. Kalau tadi kan nyatakan yang rohen kan, begitu juga tidak boleh untuk menerima gadai. Kalau menerima gadai itu berarti kan ada piutang, misalnya karena menjual dan sebagainya. Nah, maka syaratnya harus maka namanya tadi, maka penjelasannya tidak boleh tadi menjadikan menerima gadai kecuali dalam keadaan darurat ya. Dan ketika wali sobi itu mau menjual asetnya ya, itu tidak boleh kecuali bihalin, hukum asalnya kan makbudin diterima, dan tidak boleh menghutangkan kecuali qadhi. Ini kan hukum asalnya. Tidak boleh menghutangkan, tidak boleh menjual, hukum asal. Tapi dalam keadaan darurat boleh dijual, boleh dihutangkan dalam keadaan darurat. Nah, ketika darurat tadi itu, maka dia boleh untuk menerima, bahkan wajib untuk menerima gadai. Jadi dalam keadaan normal waliyusobi tidak boleh untuk utang, menghutangkan. Tidak boleh menghutangkan, tidak boleh menjual secara nasi'ah, secara muajjal. Kenapa? Karena waliyusobi ghairu ahli tabarruk kecuali qadhi. Dalam bab awal kemarin jelaskan bahwa kalau qadhi boleh menghutangkan malus sobi meskipun fi halat ikhtiar, itu keadaan normal, dan selain sobi tidak boleh. Tetapi dalam keadaan tertentu terdesak, misalnya ada darurat, maka baik qadhi ataupun bukan qadhi boleh untuk menghutangkan pada orang lain, boleh untuk menjual secara muajjal pada orang lain. Nah, ketika boleh tadi harus memenuhi 6 syarat tadi. Syaratnya harus yang diutangi orang yang amin, yang musir, kemudian harus orangnya tadi harus ada isyhad ya. Kemudian masa tempuhnya tidak panjang. Dan yang kelima harus ada jaminan. Dengan demikian dalam keadaan darurat tadi bukan malah bukan boleh irtihan tapi wajib menjadi murtahin. Itu maksudnya. Yang tadi masalah apakah qadhi sekarang itu ada? Kan tadi kan saya tanya dulu kan? Dalam konteks sekarang siapa qadhinya? Wallahu alam. Kan saya tanya dulu kan bab qorot kemarin. Sudah? Yang lain? Qauluhu liyufa mimma yuntadhar minal hulla au hululuddain. Apakah ini menjadi qayyid bolehnya untuk rohan ketika misalkan tidak ada harapan, apakah itu dari hula atau hululuddin misalkan, jadi tidak ada harapan sama sekali kecuali nanti ketika tidak bisa bayar ya tanah itu sendiri, jadi tidak ada harapan untuk bisa kalau apakah gak, boleh kalau tidak ada harapan kan tidak boleh utang. Kalau nah, orang utang kan syaratnya harus ada, tapi masih ada tanah. Kenapa? Tanahnya bisa untuk jadi harapan bayar, cuman tidak ada mayun tador minal hula au hululuddin. Dijual boleh, boleh dijual. Tidak, ketika rohan apakah boleh? Ketika rohan boleh, tidak apa-apa kan, malah dijual aja boleh pada rohan, kan gitu. Dijual aja boleh apalagi rohan, karena hukumnya rohan kan lebih ringan daripada dijual. Kalau boleh rohan belum tentu boleh dijual, tapi kalau boleh dijual pasti boleh rohan. Bahkan kalau misalnya ada yang mau nerima pakai rohan, ya wajib dirohankan, tidak boleh dijual. Jadi bukan qayyid qauluhu liyufa. Hukum normalnya, normalnya. Secara normalnya, kalau memang sekira ada harapan untuk bisa nyaur dari hulahnya, jangan dijual, tapi jadikan gadai. Normalnya begitu. Kalau dijual tidak boleh, kalau dijual. Kalau tidak ada lagi, nyari utangan tidak ada, kemudian atau ada tapi minta jaminan, maka boleh
dia ajam sekali maka boleh dijual karena ada bilang. Tapi kalau ada dan dia mau minta jaminan ya kasihkan sama dia untuk menyelamatkan asetnya, karena yang maslahat berarti jadikan sebagai marhun. Dhabitnya muratul maslahat. Ada lain? Ya. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah barang gaden itu dengan menggunakan surat-surat penting seperti STNK, BPKB? Ya. Baik. Yang digadekan bukan suratnya sebetulnya, tapi mobilnya. Jadi itu simbolnya ya. Sertifikat ya, memang untuk simbolnya gadai menerima tadi diberikan sertifikatnya. Jadi yang digadekan bukan, tapi barangnya. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Jadi sistem gadai kita yang disyariat tidak sama dengan yang di pegadaian. Jadi nanti jadi jangan digambarkan di pegadaian, bukan. Ini gadai secara syar'i, bukan syar'i-syar'ian, syar'i temenan ini. Ya. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai anu Ustaz, orang yang menggadaikan itu kabur. Ada orang menggadaikan laptop seharga 500.000, kemudian yang menggadaikan itu hilang. Rohinnya. Iya. Terus maksudnya? Orangnya hilang, status barang yang digadaikan itu bagaimana? Sedangkan kalau tidak bisa membayarkan harus dijual terlebih dahulu. Oh, nanti belum. Bagaimana cara mengeksekusinya nanti belakang, belum nanti belum diapa laptop ini nanti belakang, apa disita atau dijual, nanti ada prosedur caranya, nanti yang jual siapa, bagaimana cara menjualnya, kemudian di mana menjualnya, lengkap aturannya nanti itu. Pokoknya enggak samalah sama yang gade-gadean itu. Ada lagi yang lain? Ini ada ibarat semacam ini dari Bu Jeromi Al-Khatib. Kalau istaufa ay adain au ba'du minha fala ishtaratu kunul marhuni qadrudin. Kemudian ini yang jadi permasalahannya, falau rohana indahu hujjata baitin masalan kana tilkal waraqatu wahdaha marhunatan wa amal baitu fala yasulu qabdu illa bitakhliyah hujjata baitin. Di sini saya nyatakan kana tilkal waraqatu wahdaha marhunatan. Kita Bu Jeromi Khatib. Bu Jeromi Khatib. Sudah ada hujjata baitin ya. Kan itu takliknya apa Bu Jeromi Khatibnya? Padahal ini kan baru kan? Iya. Pada masa itu ya, makanya dicek kertasnya aja, cek kitab kertasnya aja. Aslinya aja. Iya, kayak asli ya, kayaknya asli ya, kayaknya. Kalau zaman jadi khotib mestinya tidak ada seperti itu, kan zaman itu. Untuk dicek aja kitab aslinya. Mungkin dicek aja nanti. Iya. Iya. Sekarang kalau rohon-rohon sekarang yang di sini ini tidak sama, terus ya apa caranya kita mau rohonkan itu? Ya di harus disyariatkan. Sekarang pemerintah ya ndak ngerti hukum. Sing nerima gadean ya ndak ngerti hukum, sing gadekne ndak ngerti hukum. Ya apa saiki carane? Ya ngaji. Lah iki wis ngaji. Saiki kene wis ngaji masalah rohon, tapi kaya-kaya ndak ono manfaate ya apa saiki? Ya ngaji, usahakan supaya bisa ngerti. Untuk kita laksanakan. Yang lainnya kita kasih tahu. Gak terus moro oleh kabeh gitu. Dalam arti maksudnya mungkin ada pendapat lain untuk mengenai pengadaan yang ada sekarang dalam pemerintahan bisa sah itu. Wallahu a'lam.
Setahu saya ya ini yang syar'i seperti ini setahu saya, wallahu alam. Kalau enggak syar'i ya harus ya, kita syar'ikan bagaimana?